kali ini kita akan bahas Scorpio keluaran tahun 2014 yang merupakan edisi terakhir atau edisi pamungkas dari keluarga Scorpio, Yamaha Scorpio. Nah, ini dia Scorpio keluaran tahun 2014 yang merupakan Scorpio pamungkas atau edisi terakhir yang diproduksi oleh Yamaha Indonesia. Scorpio ini berbeda dengan Scorpio Z lainnya, terutama pada striping. Ini adalah Scorpio Limited Edition. Jadi tidak ada tulisan Scorpio sama sekali di badannya. Ada tulisan kecil Scorpio Z, tapi ya nyaris tidak terlihat. Jadi banyak sekali orang yang kalau ngelihat motor ini, dia nggak tahu ini motor apa. Apalagi Scorpio Z sudah termasuk motor yang bisa dibilang motor berumur ya. Ini aja tahun 2014. Nah, di Scorpio yang terakhir ini, semua stripping itu warnanya gold, warna emas gitu ya, coklat tapi emas. Jadi dari mulai side boxnya sini, ini warnanya emas, terus ada pelindung knalpot juga emas, step belakang juga emas, lalu di masuk breaker depan juga ada warna emasnya, dan di sekitaran speedometer, bahkan di racer ini juga warnanya gold juga. Sebenarnya di pegangan belakang juga warnanya gold, tapi motor ini saya tambahkan box karena memang motor ini nggak punya tempat untuk bagasi ya. Ada sih kecil, tapi ya cuma bisa muat tools sedikit aja. Yamaha Scorpio ini termasuk salah satu motor yang legendaris karena dia dibuat untuk menggantikan sebuah motor legendaris lainnya dari Yamaha, yaitu RX King, motor copet, motor yang semua orang tahu dan terkenal akan speednya. Nah, si Scorpio ini pertama kali masuk ke Indonesia itu asli dari impor dari Jepang. Itu pertama di tahun awal sekali di tahun 2002 sampai 2004. Cuma bedanya si Scorpio yang awal itu tangkinya kotak, lalu lampunya juga kotak, lalu lampu belakangnya juga masih kotak. Berbeda sekali dengan yang sekarang. Jadi itu namanya Scorpio G yang pertama kali masuk di Indonesia. Motornya sendiri diambil dari motor XT225 Serau ya. Itu sebenarnya motor termasuknya trail atau motor adventure dual sportnya. Makanya nggak heran kalau mesinnya tangguh dan benar-benar powernya tuh ada terus ya, terutama di RPM bawah.
dia tidak pernah atau jarang kehilangan power gitu ya. Lalu 2005 sampai 2010 itu ada Scorpio Z. Ya udah seperti ini, tangkinya udah membulat. Lalu spion lalu lampu sein belakangnya udah terpisah, sudah ada di spakbor dan lampunya sudah berubah, tapi belum seperti ini. Nah, 2010 sampai 2014 itu Scorpio Z juga lampunya yang sebelumnya Scorpio Z itu bulat ya, dan tidak ada mahkotanya. Sementara yang Scorpio Z 2010 ke atas sampai ini 2013 ya ada mahkota seperti ini, dan lampunya itu terinspirasi dari motor gede ya, Yamaha FZ8 itu 800cc. Kalau di sini kayaknya kurang gitu disukai, ada yang bilang ini Scorpio robot karena bentuknya kayak robot. Dan yang juga nggak disukai orang itu adalah ini lampu belakang, karena dia goyang kan, fleksibel gitu ya, dan sering dijumpai ya ini patah gitu ya. Tapi ditutup sama ini sudah nggak kelihatan. Nah, khusus untuk yang special edition, yang limited edition, yang perpisahan seperti ini hanya ada 1000 di produksinya, hanya 1000 unit. Nah, ini salah satunya. Perbedaannya lagi adalah mesinnya warna hitam. Jadi ini satu-satunya yang warnanya hitam dari pabriknya ya. Lalu ada ini air intake system, ini dari 2006 sudah ada. Pertama kali Scorpio dibuat di Indonesia, mesinnya diproduksi di Indonesia udah ada ini. Jadi ini yang membedakan. Kalau tidak ada ininya itu berarti mesin 2002-2004. Justru itu yang malah diincar sama orang ya, karena dipercaya itu lebih tangguh, lebih kuat gitu ya, karena dia diproduksi langsung di Jepang dari XT225 atau Yamaha Zero. Untuk mesinnya sendiri nggak ada perubahan dari awal sampai dengan terakhir dia keluar, masih yang ini, dan powernya juga masih tidak bohongin gitu ya. Dan ini diproduksi 2014, tapi semua masih manual ya, masih seperti dulu. Oh, bedanya ada fairing di sini. Jadi benar-benar klasik ya, motor 2014 tapi teknologinya masih teknologi klasik. Motor ini pun sejarahnya dia baru saya beli itu 2016 ya,
Ini makanya nomor polisinya masih sampai 2022. Jadi 2014 ke 2016 motor ini nyangkut di dealer. Ya. Entah kenapa di 2016 tuh saya sempat lihat ada iklan yang jual motor Scorpio limited edition di salah satu showroom di Tangerang. Begitu saya cek, iya benar ternyata emang si limited edition ini. Begitu saya tanya kenapa baru dijual, alasannya itu karena ada proses yang membuat dia tersisa sampai akhirnya bisa dijual telat. Bagasi untuk Scorpio sendiri itu terbilang sangat kecil sekali. Dia ada tak kecil seperti ini. Paling hanya bisa untuk tool sederhana. Paling juga kalau kita punya mantel hujan yang kecil, ya, ini mungkin masih bisa masuk. Tapi ya kecil. Makanya untuk motor ini saya tambahkan box belakang. Jadi dia mampu membawa lumayan bisa 2 helm. Oke, ini contohnya kalau dimasukkan 2 buah helm. Dia masih muat.